para proktor, tim teknis kecamatan, semoga sehat-sehat selalu ya. Baik, kali ini saya akan sedikit menyampaikan informasi terkait pelaksanaan ANBK yang sekarang sudah masuk di hari kedua ya. Ada hal penting yang perlu disampaikan terutama oleh tim teknis dan para proktor. Yang pertama, jangan lupa fakta integritas itu kan di awal-awal sebelum pelaksanaan ANBK. Yang kedua itu ada berita acara ya, di akhir setiap sesi itu dibuat. Jangan lupa ya, berita acara. Kemudian yang ketiga ada daftar hadir. Itu juga sama, itu dibuat di akhir sesi dan diupload, jangan lupa. Ya. Mudah-mudahan ini sekedar mengingatkan kembali kepada teman-teman tim teknis, kemudian para proktor, karena itu rangkaian yang bagian yang tidak terpisahkan dari ANBK kita. Dan yang paling penting adalah, ini jangan lupa nih, yang paling penting adalah upload hasil ya, upload hasil ANBK itu di setiap sesi ya Bang ya? Ya, di setiap sesi. Sebagus apapun kegiatan ini, kemudian kita tidak mengalami kendala apapun, lancar-lancar saja. Tetapi jika tidak mengupload hasil, sama saja ya, itu tidak tidak sukses. Untuk itu sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman, jangan lupa upload hasil ANBK. Kami di kabupaten siap untuk membantu teman-teman apabila ada kendala, apabila ada hal-hal yang kurang, silakan berkoordinasi dan berkonsultasi. Kami siap ya 24 jam ya. Kebetulan kita poskonya di LPMP, jadi mudah mencarinya. Ya, itu saja, terima kasih. Ya, sukses terus dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.